Hah? Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Cuci muka. Walau sejak dulu aku tahu kau adalah orang yang sangat kasar, tapi hari ini aku tidak bisa membiarkannya lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah acara resmi perusahaan. Kau tidak sepantasnya membuat keributan di acara seperti ini. Maksudmu aku tidak bisa membedakan urusan pribadi dengan pekerjaan? Lalu kau sendiri, apa kau bisa membedakannya dengan jelas? Hah? Kau mengajak stafmu ke acara resmi dengan pakaian seperti ini. Kau bahkan berdansa dengannya. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Berani-beraninya kau. Mas dia. Kenapa? Kau ingin memukulku? Mas dia. Aku mau hentikan. Hentikan sudah. Mas dia. Hentikan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Cui Jinwu, apa kau sudah mabuk? Apa yang kau lakukan? Ayo kemari, kemari. Lepaskan aku. Ayo kemari. Aku mohon lepaskan aku. Tidak ada saja kau ini. Kau. Ayo kita pergi, Soyo. Karena itu, ku bilang kau tidak bisa. Apa? Kau itu masih kecil. Anak kecil yang kekanakan. Untuk apa mengikutiku dan membuat keributan di sini? Waktu itu aku yang pergi meninggalkan kalian. Tapi kali ini Choi Jin, giliranku untuk pergi dulu. Soyo, aku tidak akan ikut denganmu. Pergi saja sendiri. Soyo, Li Soyo, Li Soyo, Li Soyo. Lisa Yang! Aku pulang dulu. Biar aku atas. Tidak usah. Aku ingin jalan sendiri. Aku pergi dulu. Karena itu ku bilang kau tidak bisa. Kau masih kecil. Anak kecil yang kekanakan. Bicarakan denganku? Tidak, sebenarnya juga tidak penting. Kalau begitu lain kali saja. Bos. Gaji bulan ini, bolehkah aku ambil sedikit dulu? Aku tiba-tiba ada keperluan penting. Kenapa? Apa kau punya bisnis baru lagi? Atau ada yang memberimu kertas lotre? Dari mana bos tahu? Bos hebat sekali. Ini informasi rahasia bos. Ada mesin prediksi nomor lotre. Asalkan setiap minggu kita masukkan 100.000 won. Kau ini. Apakah putrimu juga tahu?
Apa? Apakah putrimu tahu kalau kau itu sebodoh ini? Benar juga. Ayah dan anak pasti tidak banyak bedanya. Kau mana boleh bicara seperti itu? Kalau tidak mau pinjamkan uang, ya sudah. Kenapa harus memarahi putriku? Kenapa? Kenapa tidak boleh? Gara-gara putrimu, kehidupan putraku sekarang menjadi hancur. Apa? Kecil sekali dunia ini. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Ah, siap. Aduh. Bisa kau bicara lebih jelas lagi, bos? Apa kau tahu, si pemuda bodoh yang mengejar-ngejar putrimu itu, dia adalah putraku. Apa? Halo? Aku ayahnya Jimbo. Kau jangan berbicara. Cepat kemari. Cepat datang ke restoran. Dan mau pulang ayahmu.